Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Kang Dalan di sini. Pada kesempatan kali ini Kang Dalan mau berbagi cara membeningkan ya atau kaca lampu depan milik Honda Jazz ya, biar kinclong kembali ya. Kita pakai cara yang sederhana, memakai autan, guys. Ya, yang sebelah kiri sudah kita kasih autan, sudah kita lap dengan kain katun. Sekarang saatnya pemolesan ya, kita poles dengan tutoran polis. Tutoran. Kita pakai kompon rapping. Terus kita poles. Iya. Seperti baru, guys. Eh, jadi kinclong, guys. Glossy, glossy, bersinar, paten, guys. Siapa punya? Siapa punya? Siapa punya? Siapa punya? Siapa kinclong, guys. Yang kini lagi hitam jadi bening, transparan lagi ya. Ini bening. Murah meriah. Kita bandingkan dengan yang sebelah kanan, yang kanan belum ya. Nanti mulai dari awal kita tampilkan caranya ya. Ya, langkah pertama kita lap dengan kain katun dan kita siapkan autan, guys. Nah. 500 perak ya. 500 perak bisa bikin kinclong jernih. Ini yang mahal pengetahuannya, guys. Kalau alat-alatnya ataupun bahannya yang buat ngincongin sepele sebenarnya. Kita les dengan jadi setelah setelah dipoles dengan autan, kita lap dengan gombal ya ataupun kain katun yang bersih, kaos ya, gombal kaos. Searah, guys. Harus searah ya. Enggak boleh bolak-balik. Kita tarik searah. Nih, tampak sekali kotoran kusamnya yang kekuning-kuningan coklatnya keangkat. Nanti habis ini kita kompon. Atau kita polis ya. Enak ke YouTube. Ngerti autan rapping common. Ini autannya biar menyerap, meresap, mengangkat kotoran yang kusam. Habis itu kita poles ya dengan rapping common. Dan setelah meresap autannya, kita poles dengan rapping common. Banyak nyamuknya juga. Kok dirasakin ini berasa di dada kayak autan.
Surakarta jeneng rap. Kita boleh. Boleh ya dengan skor. Ini guys, benar-benar celing ya. Jadi kembali celing ya. Yang semula kusam. Terkibar. Jadi celing. Ingat celing ur. Ya. Kemudian sedikit share tentang cara membersihkan ya, membersihkan kaca lampu depan milik Honda Jazz ya, dengan bahan yang sederhana tapi hasil benar-benar maksimum ya. Jadi kacanya jadi celing kembali seperti baru ya. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses YouTuber lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.